Yo guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel. Destinasi review jam tangan terpanas buat pertimbanganmu nambah koleksi dengan cerdas. Dan kali ini Minwatch mau bahas jam tangan dari Orient, brand made in Japan yang kualitasnya pasti terdepan. Yuk langsung aja sekarang kita buka boxnya ya. Nah, paham kan kenapa Minwatch ngelirik jam ini? Seri Neo Classic Sports, dan yang satu ini langsung menarik perhatian Minwatch. Ada SKU RA-AA0E06B dengan marker warna kuning dan beige. Stainless steel case-nya diberi warna bronze, cocok banget nih sama leather strap warna coklatnya. Nah, kalau yang satu ini limited edition, Pak. Cuma 2000 unit di dunia. SKU RA-AA0E07B, markernya dominan putih, tapi our markernya warna rainbow. Stainless steel case-nya diberi warna coating hitam. Senada banget sama leather strap-nya. Kuy, langsung kita bahas apa sih yang spesial dari Orient Neo Classic Sports ini. Nah, desainnya ternyata terinspirasi dari koleksi Orient King Diver keluaran tahun 70-an. Makanya case-nya oval gini, Pak. Di era itu, perekonomian Jepang lagi naik-naiknya. Efeknya di industri jam tangan, lahirlah desain-desain yang berani. Mulai dari bentuk case yang nggak konvensional, hingga pemilihan warna yang eye-catching. Dan nggak cuma bentuk case-nya yang retro ya, kacanya juga kompakan vintage vibes. Kacanya pakai dome mineral crystal ala jam tangan lawas. Retronya all out. Hal menarik lainnya, jam tangan ini punya dua crown. Crown di posisi 3 untuk setting hands dan day-date window, sedangkan crown di posisi pukul 4 buat mengoperasikan bidirectional inner bezel. Jadi inner bezelnya bisa diputar dua arah ya. Dan walaupun desainnya retro, tentu ada upgrade modern, mulai dari sisi movement hingga water resistance. Yuk sekarang kita bahas spesifikasi dari jam tangan ini. Oke, kita mulai dari spesifikasi untuk tipe RA-AA0E06B. Diameter case-nya 43,5 mm. Ketebalan case 13,9 mm. Lug to lug 46 mm. Glass material, domed mineral crystal. Case material stainless steel. Automatic movement kaliber F6922. Power reserve 40 jam. Ada fitur day and date window. Water resistance 200 meter. Untuk spesifikasi tipe SKU RA-AA0E07B, diameter case-nya 43,5 mm. Ketebalan case 13,9 mm. Lug to lug 46 mm. Glass material domed mineral crystal. Case material stainless steel. Automatic movement kaliber F6922. Power reserve 40 jam. Water resistance 200 meter. Ada fitur day and date window. Dan limited edition 2000 unit. Nah, jadi gimana, Pak? Mana yang menurut kalian paling ganteng? Jujur sih, kalau disuruh pilih salah satu, wah, Minwatch juga bingung ya. Dan meskipun tergolong sports watch dan tahan air hingga 200 meter, Minwatch sih nggak saranin ya jam tangan ini dipakai diving, karena jam tangan ini belum ISO diver dan belum pakai screw down crown. Tapi masih bisa sih dipakai renang atau dijadiin daily beater. Nah, kalau udah kena racun, buruan deh langsung check out. Link produknya udah ada di caption. Sekian dulu dari Minwatch. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan giveaway kejutan dari kita. Thank you for watching and see you on the next video.